Misalnya, Jat, antar ke warung Pak Dalil mau liquid limosin. Oh, ayo, ah, ayo. Ya, itu kan. Zombie Apocalypse. Selamat datang di channel Kenalan Vape. Wah, sekarang mah ininya juga gede. Ini dapat bingkisan. Iya, dapat bingkisan yang gede. Lebaran. Nih, martabak. Anjir. Ah, enggak tahu pizza ini. Lihat ini apa nih? Cuma dus. Ternyata isinya kertas dibubukeun. Nah, mau ini wadahnya ya. Wadahnya dari tah. Kempot ya, kek kereta, anjing, anjing, ucing, lagrak terus terlanjur, ucing lagrak ya. Dari limosin, wah kita dapat kiriman nih dari limosin, boy, dari limosin, boy. Limosin, sapi, sapi, lah, sapi Lembang, kayaknya. Lembang loh, langsung aja buka boy, ada apa? Langsung aja buka, cuma mukana, di belah mana aja, mana di mukana? Ini boy, ini boy, yang gitu, ini boy. Gak apa deh. Boy, ada topi boy. Ada jujuk boy. Oh, ada jujuk boy boy. Pake. Nih. Lihat. Dapat jujuk boy. Ganteng. Ganteng. Oke. Terus ada. Ini. Ada masker. Masker. Nih ya. Masker lah, jangan lupa pakai masker. Kiamannya isi lah, ada stikernya juga. Stiker, oke. Okay. Okay. Apa lagi nih? Asin lah, jalan. Ada tumbler, kempis, kempis ya. Ini tuh, anjing baik-baik loh. Nah, itulah. Tahnya, nih, okay. Kempis, kempis. Okay. Boy, mantap boy. Yang pastinya kita dapat, nah, liquid dua. Ohio. Dari limosin, benar nggak? Benar. Benar. Sahnya. Kita dapat satu varian tapi beda nikotinnya beda ini. Ya, yang saya dapat ini 3 mg, satu lagi dapat 6 mg. Langsung aja. Langsung lah. Ngawaskeunnya. Oke, boy. Balangkeun, boy. Jadi kita sekarang akan bahas limosin Ohio. Iya, oke. Jauh aing. Langsung aja ya. Informasinya langsung. Sama kan ya? Kita baca dulu aja ya. Jadi mun bisa mah duanya. Jadi orang teu bego gitu. Pas di nyokikeun aing. Cilepeung gitu nya. Biar ka cilepeung. Ya. Oke. Ohio. Wah, ini enggak dikasih tahu ya. Ini enggak dikasih tahu rasanya ini. Tuh, langsung ke perhatian ya. Oke. Yang satu ini kita dapat 6 mg, yang di Mas Boy itu dapat 3 mg untuk nikotinnya. Biasa recycle, ibu hamil dilarang ngepep, umur di bawah 18 tahun juga dilarang ngepep. Kalau aja jadi ke mobilan hot. Hot wheel. Buang sampah pada tempatnya ya. Oke. Untuk PG-PG-nya ini 3565. Oh, unik ini. Unik. Diproduksi oleh CV Limosin Bandung Indonesia, Limosin Vapor. Oke, Instagram-nya ada ohio.eliquid dan limosin_vapor. Kita mau nyobain yang mana? Tiga. Iya, tuh. Aduh, bahaya. Kemasannya kereta. Oh, iya benar, gerbong. Kereta Jepang cepat ya. Oh, kan tulisan Jepang oke juga. Ini namanya nih. Kereta teh. Dalam. Iya lama ya. Ini bahasa Jepang. Dalam luar. Kumainan nah, ada kayak dalam luar gitu bebas. Langsung aja boy, kita buka aja. Ohio. Senyum orang Ohio teh. Nama? Iya, naon ucapan selamat pagi. Oh, sudah Ohio.
Ayo, ayo, ayo. Hui, hui. Oh, bisa jadi suatu kata seruan untuk menyatakan oke. Oke. Ya, misalnya ya, anter ke warung Pak Dalil mau liquid limosin. Oh, ayo, ayo. Ya itu kan pikir. Oh, ayo. Oh, ya, ayo. Duh, ya teboga duit ngebangsat kenceleng masjid yuk. Oh, oh, ayo. Tergantung. Dia gimana itu ya? Ya. Tapi mau ngebangsat tadi mau entau. Entau. Bercanda dora. Oh, ayo. Oh, ayo langsung. Pesek. Wah, itu udah sarua. Kita runung banget. Aduh, oh, udah kebiasaan menang hiji kan. Cau, cau eh. Pisang. Ayah hasil. Ayah itu. Hasil bau permen karet. Ya, semacam buah-buahan ini mah. Ayah kecut. Dan gurih. Gurih. Ada susu dikit susu. Bisa. Jadi yang kecium itu ada pisang, udah jelas pisang. Yang satu lagi asem-aseman dari apa? Buah-buahan ya. Enggak tahu ini buah-buah apaan. Terus ada gurih-gurih nyoy. Sensasi creamy. Ini bisa tinggal nongol sih creamy mah. Tapi pisangnya jelas banget. Pisang, ya. Pisang. Ini jasa bau permen karet aja. Ini big bubble gitu. Yosan. Ya. Yosan, Ohio. Iya. Ohio. Ohio. Yosan. Bebas. Oke. Kita coba yang tiga dulu. Oke. Langsung aja. Kita cobain dulu apa? Kita tes slot dulu ya. Kita tes slot. Wah, pisang. 6535 ini PG-PG-nya. Wah, pisang. Berbarangan sama si susu, ya. Gurih-gurih creamy gitu. Tapi permen karetnya hilang. Hilang. Benar. Cloud test. Yang pasti ini susu dan aroma. Creamy, betul. Creamy, pisang molen, iya. Mobil molen, buat ngaduk ya. Semen. Oke. Okay. Terus aja kita coba ini liquid ini ya, si emulsion ini. Jadi pas di test load itu, pisangnya jelas, bau asem-asem dari buahnya itu nggak ada, sama. Yang muncul itu creamy. Oke, nggak tahu dari vanilla cream, nggak tahu dari susu. Kita coba aja langsung. Kita kenyot lah. Ya pokoknya yang jelas ini pisangnya edan ini baunya. Mari langsung saja kita coba Ohio dari limosin. Mari kita kenyot. Nyot. Yang tiga dulu, oke? Oke. Oke lah, gampang masalah ada mah. Throat hit 3 mg loss. Loss banget. Loss. Untuk manis ini jauh dari kata over sweet. Ya. Aman banget. Throat hit manis. Kumat. Throat hit manis dirinya kumat. Oh. Oke, okay. Untuk throat hit sama boy loss di sini ya. Loss. Untuk manisnya benar, jauh dari oversweet. Jauh dari oversweet. Aman ini. Pas gitu ya. Jadi kayak pisang kan biasanya kalau manis-manis pisang gitu ya. Jadi pas gitu pisang. Pasnya enggak manis. Benar-benar pisang buah. Iya betul. Tanpa ada campuran gula biang. Iya, enggak ada. Biang kerok tidak ada. Sama biang keladi. Ya. Oke. Kita baru
protein sama manis ya, tingkat kemanisan. Sekarang kita cobain menyampaikan secara detail apa aja yang ada di dalam ini rasanya. Apakah ulu kutuk lenca lagi sama cacing kremi? Bukan. Okay. Jadi betul secara pengangsuran di awal itu adalah pisang di sini sangat tebal dan pulen si pisang, ditambah creamy dari susu ini mungkin ya. Iya, vanila kalau di sini susu full cream di sini yang terasa. Sama ada aroma kecut, sesuatu mirip berry. Ini pisang disiksikan stroberi, diguyur ku susu full cream. Nah, benar, jelas. Seperti itulah kira-kira. Bukan bubur pisang, bukan? Bukan. Bukan buat melakukan orok gitu. Pisang di melek. Nya sih ya, betul kayak gitu. Si aroma pisang itu pisang yang diemplem. Iya, pisang yang dibejak-bejak tuh. Pisang yang dibejak-bejak. Terus dibanjur. Disiram. Disiram. Disiram sama susu, tapi di sini belum jelas namanya. Susu atau vanila sarwakeun teh sih? Sarwa teh. Bedanya? Bedalah. Oh, beda. Beda. Pokoknya antara susu dan vanila, susu ya. Susu campur susu. Terus asamnya itu dari strawberry. Cuma ini emang yang kuatnya itu pisang. Dari mulai after pas ini apa pas inhale itu jelas banget pisangnya bold. Disusul sama si gurihnya susu dan asamnya itu terakhir kalau di sini, Mas Boy. Asamnya itu terakhir. Inhale itu benar-benar pisang tak pas excel. Ya, blend si pisang ngejeng si berry, ada strawberry. Mate. Wah, enak ini. Kayak apa ya kalau makanan ya, Mas Boy ya? Kayak bubur pisang. Pisang pakai susu pisang. Aja ya. Oh, bubur pakai pisang. Bubur pisang. Pisang dibuburin. Pisang dibubur sih iya. Namanya. Pisang dibubur. Pisang ya. Dibubur. Pus dibur. Pisang dibuburin. Benar. Betul. Nong gedep aing penasaran mah. Oke, sekarang kita coba yang 6 mg. Coba. Jadi balik lagi sekali lagi itu ini ada pisang, jelas pisangnya. Ada terakhir itu ada berry-nya plus susu. Jadi tingkatannya itu pisang, susu, berry. Ya Boy ya? Betul. Gitu ya? Betul. Sekarang kita cobain nungar dulu pasti color shock ya. Genap ya. Iya, skill warnanya aja itu udah serem. Okay. Kita coba yang 6. Sio ayo. Oke, gas. Tuh lagi panjang orang aja. Mencan. Ini baru Boy. Fix. Mau gedap kurang. Ya. Oke, yang 6. Untuk rasanya udah jelas ya kalau throat itu lebih dari inhale sampai exhale itu joss apa? Lebih ger lagi. Kerasa gitu maksudnya tuh ya. Untuk rasa ini lebih naik lagi nih kalau kata saya. Lebih apa tuh ini teh? Lebih pulen gitu. Oh, pulen benar. Lebih pulen. Yang 6 ini lebih pulen ya. Throat hit-nya lebih terasa tapi enggak enam banget. Enggak, aman. Kalau kata saya mah ya, antara 3 sama ini untuk masalah rasa. Kalau yang di 3 mg ini kayak pisang yang belum matang. Tapi kalau udah masuk ke 6 itu pisangnya yang udah benar-benar matang. Lebih kerasa lagi pisangnya, lebih pulen pokoknya mah. Kayak pisang disepan ini. Ya. Betul. Apa itu dikukus tapi sama rasanya nggak ngaruh, cuma lebih kerasa aja gitu, lebih pulen lagi, lebih jelas lagi bener di 6 mg itu plus ditambah throat hitnya yang waduh mantap, lebih kerasa gitu throat hitnya.
Tapi ya 6-nya soft lah, soft, aman. Soft aman. Gimana boy? Kita kasih jawab berapa boy? Kira-kira. Ada yang beda? Lebih amis deh sih. Iya. Naik dari tingkat kemanisan. Yang 6 mg lebih naik lagi. After test tetap di pisang sama asem. Lebih manis sih mana? Ya lebih manis. Benar-benar excelnya itu ngeblend itu antara si pisang, strawberry, sama cream. Endol ini. Endol asli. Yang tiga itu mirip-mirip karakter Siga US gitu, liquid US gitu. Yeah. Si Anotilo milik mah. Tapi trotitnya kurang. Tiga mah. Yang 6 lah. Yang 6. Pas. Ya, Indonesia banget lah. Indonesia banget yang 6. Yang 6 mah Indonesia banget udah. Trotitnya ada tapi tidak terlalu ger gitu. Betul, enam banget. Rasanya bold, lebih bold lagi yang 6 dan Bendol ini yang 6. Terus si after test ini si berry-nya lebih muncul. Benar. Berry lebih muncul. Strawberry. Strawberry. Ya, strawberry. Bukan arben, bukan. Bukan. Oke, bukan. Soalnya asemnya lebih. Lebih ya? Iya, lebih kerasa lagi gitu. Tapi no genap. Recommended yang 6. Tapi buat kalian yang ini juga yang enggak suka trotit yang gimana-gimana gitu ya, coba yang 3 nih ya. Yang 3 milih juga enak. Cuma kalau kata saya pribadi berdua ya, yang 6 mg trotitnya Endol, rasanya lebih joss lagi, lebih tebel lagi. Pisangnya Endol, stroberinya keluar. Susunya gurih ya. Jadi kalau kayak dessert lah ya, kayak dessert ya. Buat daily mah oke ya, daily oke, enggak enak. Ya ini lebih manis kayaknya, yang saya lebih manis ya, strawberry-nya ya. Iya. Jelas banget ya. Di sini strawberry-nya nih. Bener ya. Settingannya lah, ininya pakai ini, itunya pakai itu. Ini apa ini? Ini pakai itu. Ya, pakai Holy Fiber. You deserve the best. Oke. Oke lah. Ya. Monje, 20 menit. Enggak dipotong-potong jadi 8 menit. Gitu aja boy. Terima kasih untuk Limosin. Terima kasih Limosin untuk kita ya. Saya jadi punya topi baru nih. Ya betul. Dan pengalaman baru mengenai liquid Ohio. Ohio ini ya. Kurang lebihnya kita minta maaf begini adanya, tapi ini menurut kita yang recommended banget. Tapi no genap. Ya. Nanti lu malas. Los. Tapi balik lagi masalah selera gitu. Kalau dulur pengen yang soft, santai, yang 3 ini recommended, tapi ya. Pengen yang kalau yang mau kegeberan yang 6 mg gebernya ini cuma porting polis. Iya. Porting polis aja, nggak geber-geber banget porting gitu. Polisnya nah, cuma di porting polis lah, karena si bagian mesinnya cuma di porting polis ya, nggak sampai bebelkan gitu, bore up nanti ya. Siap. Dililitnya ku siapa tuh? Dililit dinamo tek ku tukang wekel Tamiya. Oke, okay. Ulah kau makai cukin, ulah hiperdas, ya. Pokoknya memang nggak berating, oke? Okay. Oke, okay, segitu aja dari kita, ya? Kumaha? Biasa sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kita ada milik, kalau kita purun, kalau kita mampu, saya boy, saya aja, bye.